Ketemu lagi dengan saya Tedico. Di depan ini adalah iPhone XR. Dan di video kali ini saya tidak akan review HP. Di video kali ini saya mau membagikan gameplay PUBG yang terbaru ini. Karena hari ini PUBG mendapatkan update versi 1.0. PUBG Mobile sekarang memakan 6,4 GB. Itu sudah semua, resource juga sudah saya download semua. Dan langsung saja saya akan coba kasih lihat tampilan baru dari PUBG Mobile ini. Ini adalah PUBG Mobile dari iPhone XR ini. PUBG Mobile versi 1.0. Benar-benar berubah total tampilannya. Dan ini kalau saya lihat sih keren. Suara-suaranya juga berubah. Dan animasinya juga berubah. Paling pojok kiri ini profil ya. Ada ini clan. Ini cast crew-nya. Dan ini profil ya. Untuk statistiknya masih kecil ya. KD-nya cuma 2,9. Gak apa-apa, ini buat have fun aja. Dan di lobby ini ya, ini friend list ya. Ini brother in arms. Ini team platform nih. Jadi ini tampilannya juga berubah total nih. Keren juga nih. Ada cheer pack. Ini untuk download resource-nya. Dan ini select mode-nya. Di sebelah kanan atas ada Royal Pass. Ya, ada crate. Ini ada shop-nya. Selalu beli BP ini buat ini biar tukar voucher nanti. Ini event-nya. Bawah ada event lagi. Animasinya berubah banget kan. Dan di bagian bawah ya season, workshop, mission, inventory sama lah. Yang ngumpet ini di sini nih. Nah, ini ngumpet banget. Ini tampilan basicnya bener-bener berubah total banget. Jadi ya kalian harus adaptasi. Adaptasi juga bentar sih, nggak lama. Yang keren ini di sini nih grafiknya. Untuk settingan PUBG Mobile di iPhone XR ya masih sama. Smooth Extreme, Balance Extreme, HD Extreme, HDR Extreme, dan yang kebuka adalah Ultra HD-nya. Untuk Ultra HD-nya dia cuma sampai di Ultra aja. Dan settingan grafik Ultra HD itu bener-bener berat banget. Nanti saya kasih lihat gameplaynya. Untuk kontrol masih sama, vehicle, sensitivity, ya, pickup. Cuma beda tampilan dikit aja sih. Sisanya hampir sama semua. Oke, dan saya mau kasih lihat gameplay PUBG Mobile menggunakan settingan Ultra HD dengan frame rate di Ultra. Dan saya record menggunakan screen recording bawaan dari iPhone XR ini. Oke. Bang, kalau berisik ya di mute lah. Apa susahnya sih, ya ampun.
Susah amat. Aku juga mute mereka kok. Yang berisik. Loh. Kan. Ya bayangan guys. Ada pintu ya. Ada musuh. Oh shit. Gua pikir ada musuh. Dua orang kan? Oh, Allah. FF, kalau FF kan nggak ada pintunya kan? Kalau kita masih ada. Okay. Tuh, ada udah. Anjir, udah ada udah ada aja. Udah ada suara tembak. Dari tadi loh yuk. Taicam ini. Yo, udah. Kira-kira ada 20 tadi. Tuh. Oh, asli. Sekarang nggak bisa ganti grafik ya kalau lagi main ya? Kok aku bisa? Bang? Nggak bisa. HD pun nggak bisa. Apalagi ultah HP. Ah, ke kanan deh. Bawa lari aja bang. Bagi. Aduh, kepis-pis. Ya. Aduh. Keren banget gua. iPhone Manner loh. Turunin bang, turunin. Maju dia, maju. Pindah sih. Oh my gosh. Di belakang ada pun, di belakang pun. Aduh, kena pula. Watch out. Itu, watch out. Ledakin mobilnya, ledakin. Ledakin mobilnya, dekat mobil di mereka. Maju satu. Agak kena tabrak. Dia maju. Dan juga ini adalah settingan menggunakan Sport Extreme. Dan juga sama, saya record menggunakan screen recording bawaan dari iPhone XR ini. Yang bisa kiri kanan gitu kepalanya. Apaan? Yang apa? Settingan bang. Di mana sih itu settingnya? Itu di yang dasar bang. Iya dasar. Paling atas. Ya, dasar. Basic ya basic. Iya betul. Iya basic. Terus? Pick. Terus gimana? Pick. Iya pick. Bahasa Inggris ya. Pick and fire. Iya. Halo. Iya. Pick and scope. Pick and fire. Ya. Lagi di dalam gitu. Saya coba gua basic pick and fire. Oke. Okay. Back. Ada bang. Ada dong. Oke. Okay. Fucking man. Orang mana bang?
Bintaro. Nomor 2. Oh, Bintaro. Kok tahu Bintaro? Bintaro, oh ya Bintaro. Sebenarnya nggak tahu, Kusris. Kok di sini nggak ada aspalnya sih? Kusris nggak tahu Bintaro di mana, weh. Di mana ya Bintaro? Orang apa buta di tuh? Iya maaf. Rugi bandar kita bos. Berani-berani ya dia udah bermain api dia. Anjay. Darah ada ya, bang. Di atas ya. Agak di mana sih? Bang di mana bang? Kok nggak kelihatan dia ngepick? One knock. Ayo bisa menang. Di-heal dulu. Ya. Ya. Kok delay ya? Astaga. Astaga. Nice, okay. Knockin. Matiin. Ini. Matiin. Enggak apa-apa, santai. Ada squad lain. Mampus enggak tuh? Gun step-nya loh. Pegang gua dulu nih. Lu gua sekarat lagi. Help Z. Help, gue pegang gue dulu. Oh my god. Knock lagi. Come on, man. Ini beda bukan squad. Knock, gue belum di revive. Tadi dilepas sama si Z. Kamu jangan baca sih. Nah. Kamu ngapain aku gitu aja, Gi? Terus kaget. Gila. Gak, terus squad baru loh ini. Jahat yang kamu ya, lakukan itu jahat. Settingan Ultra HD-nya benar-benar keren banget. Cuma frame rate-nya itu masih di Ultra, jadi nggak di Extreme. Kalau di Extreme kan itu udah 60 fps, jadi gambarnya lebih hidup lagi. Ini iPhone XR main di Ultra HD, frame rate Ultra itu nge-frame loh. Tetapi pas saya tes main di iPad mini 5 saya ini, itu ngeframe-nya nggak separah yang ada di iPhone XR ini. Kalau di iPad mini 5 masih sangat lancar, masih sangat oke banget main PUBG Mobile versi 1.0 ini. Oke, segini aja. Ini saya mau kasih lihat gameplay PUBG Mobile versi 1.0 ini yang terbaru banget, New Arrangel-nya. Like kalau teman-teman suka video ini, dislike kalau tidak. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam PUBG Mobile.